Aryani Prihastuti, SPI. Fajar Rudi Hartono, SPI. Dian Lestari, SPI. Ima Taskiah Eliswati, SPI. Riyadni M. Hausen, SPI. Fitriadi Akbar Hidayatullah, SPI. Immanuel Christian, SPI. Septalia Susiana, SPI. Dwiki Ade Nugraha, SPI. Alda Sosalemos Darosa, SPI. Reza Rahadian Bali, SPI. Alvin Wastu Paramastia, SPI. Dito Kurniawan, SPI. Dan Franky Agung Aprianto, SPI. Untuk program dokter yang berpendekat dengan pujian, sejumlah dua orang atas nama satu, Dewa Ayu Angga Febriani, MP. Dan dua, Sartika Tangguda, MP. Dan Mega Yuniartik, MP. Selanjutnya, wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian sejumlah empat orang atas nama satu, David Gunawan, SSI, dua, Nurulia Sinta, SSI, tiga, Puput Cahya, SSI, dan empat, Firda Agustin, SSI. Selanjutnya, Ovi Ardiana, SSI. Doni P. Yulistian, SSI. Lailia Vina Rohmat, SSI. Ulfa Hidayah, SSI. Mike Audo A.B. Mayer, SSI. Vivin Handayani, SSI. Zulfaida Zulia, SSI. Ega Ruli Purnama, SSI. Zela Novita, SSI. Suwai Batullah Aslamiyah, SSI. Anggra Kumala, SSI. Riva Indah Alvin Yuwana, SSI. Halimah Rahman, SSI. Lukita Retno Larasati, SSI. Ahmad Isa Abdillah, SSI. Dan Lalu Ahmad Dimasani, SSI. Untuk program magister atas nama Winioliski L.A. Rohi Bire, MSI. Lukman Hakim, MSI. Krida Pusawi Jayanti, MSI. Dan Dr. Andes Franz Demingus, MSI. Selanjutnya, wisudawan dari Fakultas Teknologi Pertanian. Untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian 23 orang, atas nama 1, Ayu Yuni Afifa STP. 2, Raida Amelia Ifada STP. 3, sahabat IBTV, kali ini dari program Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya akan berkesempatan untuk memperoleh gelar kesarjanaannya. Sejumlah 54 wisudawan dan wisudawati dari Fakultas Teknologi Pertanian akan diresmikan gelar kesarjanaannya oleh Rektor Universitas Brawijaya. Adapun visi dan misi dari Fakultas Teknologi Pertanian dalam satu dekade mendatang mendapat dan menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan informasi ilmiah
mengenai bidang ilmu teknologi pertanian sehingga dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional, terutama untuk pengembangan agroindustri yang handal dan kompetitif dalam era globalisasi yang berwawasan lingkungan. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi pertanian sehingga mampu berperan nyata dalam kehidupan masyarakat. Sekaligus mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi bidang ilmu teknologi pertanian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat agroindustri dan mempertinggi martabat bangsa. Adapun tujuan dari Fakultas Teknologi Pertanian sebagai pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232 tahun 2000, sesuai dengan keputusan tersebut, pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Fakultas Teknologi Pertanian memiliki moto, pelayanan terbaik adalah kebanggaan kami, atau do the best toward perfection. Pada wisuda periode ke-10 ini, Fakultas Teknologi Pertanian menghasilkan salah seorang wisudawan terbaik, yakni Reza Fatimah Nur, STP, berasal dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Heri Saputra, STP. Rosalia Ramadhani, STP. Diwacita Anditya, STP. Destri Anggrarini, STP. Bisko Chandra F, STP. Rastia Novitarini, STP. Desi Ivana Stuti, STP. Sari Fausia Nahari, STP. Putu Ayu Sintia Devi Pendit, STP. Umi Latifa, STP. Wira Resti Andani, STP. Mahendra Narpati Maja, STP. Mailani Anugra, GSTP. Valens Ngalipe, STP. Florentina Ekaristia, STP. Rizky Mukti Adichandra, STP. Afifa Puji Hastuti, STP. Nimade Ayu Oktaviana, STP. Desta Yunita Sariwe, STP. Engga Neski Yana Claudia, STP. Rebecca Oktanesia, STP. Firdaus Trilutfi, STP. Wahyu Remadani, STP. Dan Yunita Prameswari, STP. Selanjutnya wisudawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian, sejumlah 6 orang atas nama 1, Dora Ratna Puspitasari, SPSI. 2, Widyarta Mega Paramita, SPSI. 3, Ahmad Amrullah Yoga Priyo, SPSI. 4, Maria Rawi Sari Putri Binti, SPSI. 5, Esti Mulyaning Rahayu, SPSI. Dan 6, Tiara Kalista, SIP. Selanjutnya, Faya Primadewi, SIKOM.
Diah Aryani Pratiwi, SPSI, Muhammad Fauzi Esos, Arham Bakri SIP, Riris Dwi Setianing Esos, Imalia Asri Mahardiani SPSI. Sahabat UBTV, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dengan program studi Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Psikologi, Ilmu Pemerintahan, dan Pasca Sarjana pada wisuda periode ke-10 tahun akademik 2014-2015 kali ini meluluskan 33 wisudawan terbaiknya, terdiri dari 29 wisudawan dari program ilmu sosial untuk strata 1 serta 4 dari program ilmu sosial untuk wisudawan dengan strata 2. Sedangkan untuk wisudawan terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diraih oleh Fadilah Galifaran, SPSI, merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Eko Cahyo Rahmatullah Akwan Esos, Niko Amrullah Hakam SIP, dan Karisma Febriani SIP. Selanjutnya untuk program magister atas nama Wimi Halim SIP MSOS, Putu Budi Partawa MIKOM, dan Fitria Rizki Wijaya MIKOM. Selanjutnya wisudawan dari Fakultas Ilmu Budaya untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian sejumlah 14 orang atas nama 1 Riyadatus Solihah SS, 2 Arianti Widarsih SS, 3 Dewa Ayudiah Pertiwi Putri SS, 4 Nur Atikasari SS, 5 Noviana Eka Nurwatin SS, 6 Aisyah Nabila Tatiamani SS, 7 Alfeus Anton Ferdianto SPD, 8 Kristina Anggraini SPD, 9 Isti Amangkutiwi SPD, 10 Febri Budi Utami SPD, 11 Adityo Bagus Prabowo SS, 12 Dwi Sinta Wardani SS, 13 Pipit Anggraini Wahyuningsi SPD, dan 14 Aniza Lazuardi Rahma SS. Selanjutnya, Prima Damai Ganjarsari SPD, Firdanur Amalina SS, Putri Mardiana SS, Rima Iswardayanti SPD, Andari Marta Dianti SPD, Elisa Ratnasari Dewi Tandungan SS, Sarah Widita Putri SS, Citra Agustin SS, Zaizin Miftahul Afida SS, Bramantia Yuliananda SS, dan Masitah Anissa SS. Selanjutnya wisudawan dari program kedokteran hewan atas nama Radik Setiawan SKH. Selanjutnya Septria Nurul A SKH dan Munib Setiawati SKH.
Selanjutnya, wisudawan dari Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian sejumlah 6 orang atas nama 1 Lingga Perdana Kusuma Eskom, 2 Muhammad Effendi Eskom, 3 Ayu Nur Fadila Eskom, 4 Rinda Wahyuni Eskom. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya memiliki misi menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence, entrepreneur pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komputer di tingkat nasional dan internasional atau world class melalui integrasi tridharma perguruan tinggi. Dengan misi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika dan komputer melalui integrasi tridharma dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kontribusi dan kolaborasi atau kerjasama. Adapun jurusan dan program studinya yakni informatika atau ilmu komputer, sistem informasi, dan sistem komputer. Brilian Yusuf Rohmat Akbar Eskom, Latifatul Laila Riasandi Eskom, Restu Wandiro Seto Eskom, Muhammad Agrianto Tantular Eskom, Febriana Devi Rahmawati Eskom, Anggrareni Eskom, dan Devitria Hadi Saputro Eskom. Selanjutnya wisudawan dari program Pascasarjana Lintas Disiplin atas nama Dr. Doktrandes Burhamtoro STMT. Selanjutnya wisudawan dari program vokasi yang berpredikat dengan pujian sejumlah 18 orang atas nama 1 Arayan Firdaus AMD, 2 Uswatun Soliha AMD, 3 Diana Novitasari AMD, 4 Siti Istiqomah Rohmani AMD, 5 Vidya Paramita Sutrisno AMD, 6 Samuel Octavianus AMD, 7 Ira Windasari AMD, 8 Mona Triana Kemba AMD, 9 Nurul Fajriah AMD, 10 Anita Dewi Rahmawati AMD, 11 Victor Ikhwanto AMD, 12 Ima Yuda Asepta Faza AMD, 13 Ayu Rosalia Kusuma Dewi AMD, 14 Amirah Balkis Jordana Kalfat AMD, 15 Nur Putri Puji Astiti AMD, 16 Nur Sela Putri AMD, 17 Ekbar Mandala Putra AMD, dan 18 Nabila Novia Satyari AMD. Selanjutnya, Puspa Ratri Prajansari AMD, Putri Dwi Karlina AMD, Yudi Primanto AMD, Ruliantika Putri Anggraini AMD, dan Nur Rohim AMD.
Janji Wisudawan Universitas Brawijaya. Senat dan Wisudawan dimohon berdiri. Janji Wisudawan Universitas Brawijaya. Kami Wisudawan Universitas Brawijaya berjanji, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menciptakan persatuan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, menjadi manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Empat, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan umat manusia. Lima, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat alma mater. Senat dan Wisudawan, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambawi lijalalikal karimi azimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh nikmat dan bahagia ini, kami memanjatkan doa kehadirat-Mu sebagai bentuk rasa syukur karena saat ini kami telah dapat menyelenggarakan wisuda bagi para penuntut ilmu yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Brawijaya ini. Rasa syukur yang kami haturkan kehadirat-Mu sebagai bentuk kesadaran kami bahwa semua yang kami peroleh hingga detik ini hanyalah karena karunia-Mu, karena rahman dan rahim-Mu, karena bimbingan dan hidayah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Allah, ya Alim, ya Wasi'al Maghfirah, berikan kekuatan lahir batin kepada para wisudawan dan wisudawati ini dalam menghadapi tantangan kehidupan, dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, serta dalam memperoleh rizki yang halal dan barokah. Bimbinglah mereka, ya Allah, agar senantiasa berada dalam kebenaran. Mudahkan segala urusannya,
Jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menggiring pada kesesatan atau dari perbuatan menyimpang yang akan menimbulkan kesengsaraan dan kehinaan bagi dirinya serta kerugian bagi orang lain. Jadikanlah mereka sarjana-sarjana yang dibanggakan oleh keluarganya, yang dirindukan oleh umatnya, dan diidolakan oleh generasi berikutnya, serta sarjana yang memberikan nama harum pada alma maternya, berbakti kepada ayah dan ibunya, tunjukkan kepada mereka yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, sehingga mereka senantiasa berada dalam payung ridhamu. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, karuniakanlah kepada para wisudawan dan wisudawati ini ilmu yang bermanfaat. Muliakan dan bahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Bukakan hati dan fikiran kami semua sehingga kami menjadi hamba-Mu yang amanah, bukan hamba yang terlaknat. Gelar serta ilmu yang kami miliki semoga menjadi sarana untuk mengabdi, bukan untuk menyombongkan diri. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, anugerahilah warga alma mater kami dan warga negara kami kemuliaan akhlak, kerukunan, kesejahteraan, kesehatan lahir batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya ditutup oleh Rektor. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka wisuda program vokasi Sarjana dan Pascasarjana periode 10 tahun akademik 2014-2015 dengan ini saya nyatakan ditutup. Himne Guru. Hadirin dimohon berdiri.
Mars Universitas Brawijaya. Rektor Senat Universitas Brawijaya meninggalkan tempat upacara. Sahabat UBTV, demikian tadi serangkaian dari acara Rapat Terbuka Senat dalam rangka wisuda periode ke-10 tahun akademik 2014-2015. Kali ini sejumlah 1021 wisudawan dan wisudawati disahkan gelar kesarjananya oleh Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah resmi menjadi generasi muda bangsa, tentunya generasi-generasi terbaik penerus Nusantara. Akhirnya saya Amalia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas dari UBTV pamit undur diri. Pastikan Anda terus menyaksikan program-program inspiratif yang ada di UBTV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.